Apa ajib coyo? Hati nak berkongsi suatu mimpi yang telah dimimpikan oleh Hujjah Ummi Ahwal dan beberapa guru di kalangan ulama Ahwal Muslimin di Mesir. Bagaimana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, mereka telah bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Islam akan menang di Asia ini. Mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan menang di Asia itu di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan menang di Malaysia. Mereka tanya lagi, Islam akan menang di zaman siapa? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam akan menang di zaman Anwar Ibrahim. Menang Anwar Ibrahim. Menang Anwar Ibrahim. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cik ya? Ya. Saya ni saya daripada mana? Daripada ya. Nak tanya pasal ni lah, video nampak video kat YouTube tu kan? Pasal apa tu? Pasal katib tu. Ada orang beritahu tak? Ha, ni siapa yang cakap ni? Saya halo. Ya saya. Kenapa? Ada apa contohnya? Kalau tengok orang kita masa macam tak bestlah kan, kita nak tanya sendiri jugalah kepada AJK sana. Tu macam mana yang boleh dapat nombor saya? Ada sahabat-sahabat kat sana. Saya ada kenalan kat sana. Ayah ke? Apa cerita ni? Katanya katib ada 2 minggu turut-turut. Yang pertama tu hujung bulan Ogos tu, okay. Ustaz kan, okay. Ustaz tu dia cakap tu dia campur politik sikit lah atas mimbar tu. Jadi dia sebut lah UMNO PAS, UMNO PAS. Dan janganlah dia sokong UMNO lah apa lah kan. Jadi memanglah masjid kita ni memang di antara masjid yang paling top lah, yang jemaah Islam ni kuat sini. Jadi katik-katik yang masuk sini pun dia orang memang terlalu ikut perasaan sangat. Dia orang bantai betul lah kan. Itu okey. Yang kedua pun lagi dahsyat. Dia pun bantai macam tu juga. Video yang tersebar tu pasal yeah. Ustaz Ya. Tapi memang betul kena, lah. Tapi penanggan nama lah belum jumpa lagi. Tapi memang betul dia kata pasal mimpi apa dia. Ya, mimpi ha, mimpi. Mimpi apa? Bila mimpi tu. Nabi tu. Ya. Yang pasal kata Islam akan bangkit dekat Malaysia. Yang anak kata. Ya, akan naik lah. Itu yang dia marah punya tu. Jadi yang bila sebut nama Anwar Ibrahim atas mimbar kan. Memang dia marah lah. Dekat yang kali pertama tu okey lagi, Ustaz ni tu okey lagi. Kan, tapi bila sebut kata UMNO akan jatuh dan digantikan oleh Anwar Ibrahim akan naik kan. Itu yang dia betul-betul dia bawa pengang tu. Tu. Dia buat laporan polis hari ni. Ya ke? Dia buat laporan polis? Dah buat dah. Yang khutbah Jumaat tu bila? Yang khutbah Jumaat tu minggu lepas, 7 bulan. Minggu lepas 7 bulan. Kira baru lagi lah kan. Minggu lepas lah. 7 bulan. So apa tindakan masjid lah CK? Dia 31 Ogos tu. Betul-betul hari mereka tu. Kemudian yang Ustaz 7 bulan.
Jadi setakat ni, alhamdulillah setakat ni Dewan Agama adalah telefon apa pengurusi masjid tu. Tapi adalah perbincangan antara orang kata minggu ni jangan laju sangatlah ataupun jangan kuat sangatlah khutbah tu. Dia pesan macam tu je lah. Oh, dia cakap macam tu je lah. Kita di sini tak ada lah heboh sangat. Tapi bila benda tu keluar dalam internet. Biasalah benda keluar internet memang. Tadi dari pun ada telefon. Itu memang salah seorang pengajar di sini. Dulu ni sebelum dia sini. Okay. Dia ada telefon dari dulu ni. Tanya berkenaan dengan ni juga lah. Oh, iya ke? Tak, sebenarnya tak ada masalah besar ni apa. Jabatan Agama tak bising, Jabatan Agama tak ambil tindakan apa-apa. Tak ada tindakan apa sekarang ni. Cuma mungkin teguran yang pertama lah kot. Teguran pertama lah, okey. Teguran lah, mungkin tak ada setakat ni tak ada lagi lah. Kata dia nak panggil pergi mengadap dia ke apa, tak ada lagi lah. Belum lagi. Cuma dia telefon dulu lah. Okey. Cuma yang kena jawab sekarang ni pengurusi lah kena jawab. Pengurusi syariah lah kan. Kita di Kedah ni, dia pengurusi merangkap imam. Okey, merangkap imam. Tu, dia sekarang lah yang kena jawab tu. Jawab pun, yang orang-orang jawab agama tu pun kawan dia. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah, lebih kurang lah. Dia boleh lebih kurang. Lebih kurang lah. Kata-kata nak kata cerita terpanas banyak tu, sampai meletup-letup tu tak ada lah kan. Cuma bila dah tersebar dalam internet ni memang kan dia jadi cerita heboh lah. Banyak yang telefon saya tadi macam tu lah. Tapi ada belum jumpa dengan Ustaz lagi ya. Pasal yang dia cerita pasal mimpi tu. Ingat. Ya. Yeah. Tapi tak apalah. Mungkin nantilah ada masa nanti. Okey. Ya. Banyak sabarlah cik ya. Ya, dalam masalah. Okey, salam. Kita di sini okey semua. Okey. Salam. Cik Acik Cuyo.